Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang terus channel Sana Tenur Isolasi ya. Nanggo pabrikasi pembikinan baling-baling top. Nih caranya ya, kita siapin semua material alat-alatnya itu. Kita bikin ini aja nih ya. Kita mulai di siku nih. Oke, kita siku. Tuh, kita siku ini nih. Kita bikin keliling dulu ya. Keliling 56,52 cm. Oke. Kita dibagi 56,52 dibagi 6,28. Tuh. Dibagi 6,28 cm. Hasilnya itu R. Hasilnya itu 9 R-nya nih di sini. 9, dan kita tingginya ya, cari tingginya itu kita bikin 5 cm. Nah, kita cari di sini tingginya nih. Tinggi baling-baling. Dan ini R-nya 9 cm. Di garis siku ini ya. Tuh. Nyari panjang ini 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan di akar kuadrat ya, hasilnya ini 10,29 cm. Lalu kita ngambil jangka nih ya, jangka dari sini sini tuh nih tuh, kita ubah ke sini dan cari ininya nih tuh, taruh ke sini. Dari titik ini sini ya tuh, dari titik ini, titik ini, dari titik ini, aduh ini apa ini, dari titik ini ke sini, titik ini juga ke sini ya. Lalu kita jangka dari sini nih, garis. Oke, dan dari titik ini dari sini nih ya, dari titik ini kita titik ini nih tuh, ketemu sama kan, dan tinggal kita nyari ini aja nih ya, nyari lengkungan ini. Sama nyari lengkungan ini gampang itu mah guys. Kita 9 cm akar kuadrat ini, hasilnya ini berarti 9 dikurangin 5 hasilnya 4, berarti 4 cm-nya ini ya. Semua 10,29 cm dikurangin 4, ini hasilnya semua nih 6,29. Tinggal kita cari tingginya ini nih tuh. Tingginya berarti 1,7 cm. 1,7 berarti 6,29 dibagi 2 hasilnya 3,14. Nah oke okay guys, kita bikin nyari ini nih ya, nyari lengkungan ini.
3,14 kuadrat ditambahin 1,7 kuadrat, di akar kuadrat nih ya. Hasilnya ini lengkungan ini nih. Kuadrat ditambahin 1,7 kuadrat, hasilnya di akar kuadrat. Berarti lengkungan ini garis pojoknya nih 3,5. Di akar kuadrat ditambahin 1,7 kuadrat, di akar kuadratin, hasilnya 3,9 lengkungannya, 3,9. Dan yang ini kita cari ininya. Empat ditambahin 3,1, 7 kuadrat ditambahin 1,7 kuadrat, di akar kuadratin ya, berarti 7,3 kuadrat ditambahin 1,7 kuadrat, hasil akar kuadratnya lengkungan ini nih 7,5. Nah, tinggal kita bagi. Pembagian ini nih 3,9 kita dibagi 4, hasilnya 0,9. Bikin kita 0,9. Nih, titik, berarti ininya sama nih ya. Titik ini dibagi 4, yang ini dibagi 6, gak masalah. 7,5 bagi 6, hasilnya 1,2. 1,2 gak apa-apa, ini beda, ini beda pembagian juga. Nah, masalah ntar juga ketemu jari-jari, titik-titik-titik mah. Oke guys, pencet terus subscribe bro. Musa Nathan Resolution official gue ya. Baru kita siku nih. Penyikuannya ntar ketemu jari-jari nih. Jangan lupa disiku ya. Makin banyak subscriber, makin banyak juga konten-konten bikin tutorial ya. Pakai alat juga, alat udah ada, alat pendasian dan alat pakai aluminium, tinggal kita beli. Mau bikin tutorial cuman waktunya lagi sibuk ya, kita bikin pakai kertas dulu. Nah, kalau udah paham kertas baru kita langsung pakai aluminium. Gaya pembikinan fabrikasi isolasi kelilingnya kan 56,52 dibagi daun, misalkan daunnya itu kita bikin 8 daun, berarti dibagi 2, hasilnya 3,5. kita garis dari sini nih 3,5 senti ya, bukan milih, kita makanya senti. Baru digaris dari sini. Tuh. Ini hasilnya. Oke, kita bikin malannya.
3,9. Kita tulis di sini 3,9. Yang satunya 7,5. Tinggal kita bagi 3,9 dibagi 1, 2, 3, 4 tadi ya, bagi 4, 0,9. Nah, kita bagi di sini 1, 2, 3, 4, berarti 7,5 nya dibagi 6 ya tadi ya, 3, 4, 5, 6, 1,2. Dari sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik-titiknya. Lalu kita siku, cara pembikinan baling-baling dengan tutorial aplikasi. Kita kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan dari sini nih kita nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tinggal masukkan aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 nya 0. Titik ini nih, lalu kita garis-garis ini nih ya. Dan yang ini juga garis ya,
dari titik-titik-titik ini nih. Nah, kan udah jadi ini baling-balingnya ya. Ini tinggal kita kasih overlap kalau mata aluminium 15 cm ya. Dari sini nih 15 cm. 15 cm. Baru kita potong. Habis dipotong itu kita bikin malanya ya. Kita potong aja nih. Langsung dijadiin baling-balingnya nih. Biar subscriber nggak kebingungan, kita dijangka ininya buat ini nih, buat kali ada plank di atasnya, kali kosong kan enak, biar taplesnya juga gampang ya. Nah ini kita potong nih supaya kali ada plang dia di atas, kali ada pipa, kita bagi 8 juga nih ya, 8 begini kita malkan 8 biji pakai poklot ya. Kita siapkan poklotnya, kita mal 8 biji. Tapi kita makainya taples aja ya, biar cepat. Kalau makai lem kan lama kita. Nunggu kering dulu lemnya. Ini 8 daunnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu lagi 8. Kita potong-potong nih. Kita potong-potong malan tadi ya. Dibagi 8 daun. Makin kecil makin bagus dia pembagian daun ini, karena kita kontennya pakai kertas ya, jadi kita bikin gede-gede aja nggak apa-apa, biar pengiritan juga sama kertasnya ya. Malam itu kita potong-potong nih. Satu, dua, tiga malan, empat, lima,
6. Tujuh, satu lagi ya, satu lagi guys. Delapan, nah kita delapan ini kita ambil teples juga ya. Kita teples satu-satu nih, biar kita pembikinan baling-balingnya. Sayang kita makainya ini ya, kalau pakai aluminium agak bagus ini hasilnya juga, seperti bikin kupluk. Kendala ini, teplesnya kalah kaku ini ya. Tiga, empat, terus sampai delapan ya. Udah lama teples ini kita, ada gangguan dikit. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu lagi guys kita jadi. Waduh, gak kena ini guys. Nih, kita baru gabungkan ininya ya. Kita gabungkan di sini. Biar ini gak mau ngebuka, kita masukin teples ini. Baru kita jadi ya. Oke guys, jangan lupa pencet subscribe ya, Sanata Nur Insulation. Ntar kita bikin tutorial pakai aluminium ya, alat
3 hari lagi datang nih. Oke. Oke guys, yang mau komen bikin apa tutorial pabrikasi isolasi, komennya di bawah tombol lonceng itu kan ada pesan, pencet aja request bikin apa kita bikinin.